Salam Sang Lebatas. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Malam ini lagi-lagi saya menjawab videonya saudara Sugi ya. Kayaknya dia ini tertarik sekali lah berdialog dengan saya, tidak masalah. Tapi itulah, jangan dibuat judulnya Kristologi, karena dari apa yang dia bahas kayaknya dia nggak akan mampu. Ya lebih bagus dia membahas kitabnya sendiri, Islamologi, kan demikian. Tapi ya sudah, dia punya hak untuk menanggapi video saya, dan agar dia merasa terhibur, saya juga harus menanggapi ya. Nah, sekarang kita dengar dulu apa tanggapan dia mengenai video saya. Di sini yang akan saya komentari pernyataan Rudy Yohanes yang mengatakan Alkitab tidak ada pernyataan di dalam Alkitab bahwa manusia itu dibangkitkan dalam bentuk roh, tapi juga berbentuk daging. Dia mengambil contoh tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu di dalam Yohanes 11 ayat 42-45. Sepertinya dia tidak bisa membedakan ya, mana kebangkitan hari akhir dengan kebangkitan Lazarus. Itu disamakan sama dia. Jelas beda. Karena menurut Yesus sendiri, orang yang dibangkitkan itu akan berupa roh. Tetapi kenapa Rudy Yohanes mengatakan bahwa yang dibangkitkan bukan berupa roh? Nah, ini lucu ini ya. Coba kita lihat ya, apa kata Yesus di dalam Lukas 20. Ya. Lukas 20. Ayatnya ayat 36 kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu. Nanti kalau salah ya kita cari lagi. Ayat 20 ya. Ini kalau model hafalannya begini nih. Ayatnya 36. Coba di sini kita lihat. Ini ya. Tapi kita mulai dari ayat berapa nih? Nah, ini ajalah. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Ya, ini ceritanya ada perempuan mempunyai 7 suami ya. Kita mulai dari ayat 27 lah, biar jelas ceritanya ya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dengan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan perempuan itu lalu mati dan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikian berturut-turut oleh 7 saudara itu. Mereka semuanya mati dan tidak meninggalkan anak-anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Seperti malaikat, ya, berarti kondisinya roh. Malaikat tidak berdaging, malaikat itu roh, ya. Jadi bagaimana mungkin Rudy Yohanes mengatakan bahwa di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa yang bangkit itu roh, tapi daging? Ini jelas ayatnya. Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya. Jadi jelas sekali menurut Yesus di sini, orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan berupa malaikat, seperti malaikat di surga.
artinya dia akan berupa roh. Ya. Oke. Ini menurut pendapat lu apa Yesus. Nah, kalian sudah menyaksikan ya. Nah, maka dari itu sekarang saya akan menanggapi. Dia mengambil ayat yang ada di Lukas 20 ya, di mana di sana Yesus mengatakan nanti orang hidup tidak akan kawin mengawini lagi seperti malaikat. Dia lupa di ayat 34 dikatakan dunia. Oke? Di ayat 35 dikatakan dunia lain. Oke? Nah, di ayat 36 dikatakan ada malaikat. Malaikat ini hidup di mana? Apakah dunia kita ini? Kan tidak. Dunia malaikat itu hidup di dunia lain. Dunia lain yang dimaksud mana? Ya kan? Ya sudah jelaslah malaikat hidupnya di surga. Ya? Jadi Yesus menceritakan dunia lain itu bukan bumi ini. Ngapain lagi Yesus menceritakan bumi ini? Ya kan? Yesus menceritakan yang namanya surga. Jadi Sugi, sekali lagi Yesus tidak mengatakan bahwa nanti manusia bangkit itu dalam bentuk roh. Tidak. Itu ketika dia sudah menuju surga atau dunia lain ya. Paham ya Sugi ya? Lalu kalau menurut pendapat siapa namanya Paulus bagaimana? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Ya. Ayatnya ayat-ayat terakhir nih kalau enggak salah coba. Ini ya, kita mulai dari ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada setiap-tiap biji tubuhnya sendiri, bukan semua daging sama daging, semua lain daripada daging, semua lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tengok ayat 42 ya. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, ya. Jadi jelas menurut Paulus sendiri, yang dibangkitkan, yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah, ya. Atau tubuh alamiah, yaitu tubuh kita sekarang itu yang ditaburkan, ya. Tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jadi dari mana Rudi Yohanes itu berasumsi? Hanya gara-gara melihat kebangkitan Lazarus. Beda, kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan akhir zaman. Anda tadi mengatakan kebangkitan akhir zaman itu juga berupa daging. Ini ngawur. Ya, tidak alkitabiah Anda. Nah, kemudian si Sugi mengambil yang di 1 Korintus 15 kalau tidak salah dibuat ya. Nah, di situ juga dia bercerita bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup itu dalam roh, begini bokono kata dia kan, kata Sugi. Sugi perhatikan baik-baik ya. Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang 1 Korintus 15,
Kalau kita lihat di 1 Korintus 15 yang disuguhkan saudara Sugi, dia hanya berhenti sampai pada ayat, dia tidak sampai pada ayat ke-48 dan 49 ya. Jelas dikatakan di sana kehidupan di sorga, ya kan? Jadi Rasul Paulus tidak lagi bercerita kehidupan di bumi, tetapi sudah kehidupan di sorga, ya. Bahwa kehidupan di bumi adalah menggunakan tubuh bumi. Kita dihakimi nanti di mana? Tentu di bumi, belum tentu. Mana ada penghakiman kita di sorga? Mana ada penghakiman kita di neraka? Penghakiman di bumi, setelah dihakimi baru ditentukan ke neraka apa ke sorga, ya. Sampai situ paham kan? Oke, Sugi ya. Semangatmu saya hargai. Oke. Oke. Sekarang bagaimana dengan pernyataan murid Yesus? Kita lihat di dalam Lukas. Ya. Lukas 24. Di dalam Lukas 24 ayat 36. Nih. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Artinya para murid ini memahami orang yang dibangkitkan itu akan seperti hantu, akan seperti roh, akan seperti malaikat. Tetapi apa kata Yesus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Artinya Yesus bukan roh. Yesus bukan hantu. Karena dia masih berdaging dan berkulit, bertulang. Nah, dari mana para murid ini mempunyai pemahaman bahwa orang yang dibangkitkan itu berupa roh, berupa hantu? Karena Yesus pernah mengajarkan di dalam Lukas 20 ayat 36 itu tadi, orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti roh, akan seperti malaikat, akan seperti hantu. Roh, malaikat itu juga disebut roh, malaikat itu juga disebut hantu, apa namanya? Roh ya. Malaikat itu disebut roh, hantu disebut roh. Ya. Jadi kalau Rudi Yohanes mengatakan bahwa tidak ada dalam Alkitab dibangkitkan berupa roh, ini ngawur. Yesus mengatakan demikian bahwa yang dibangkitkan itu adalah roh, malaikat seperti malaikat, artinya seperti artinya roh. Paulus juga mengatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohaniah. Beda tubuh rohaniah dan tubuh jasmaniah, jelas beda. Tubuh alamiah mempunyai daging, mempunyai kulit, mempunyai tulang, sedangkan tubuh rohaniah tidak memiliki daging dan tulang, sama seperti yang dikatakan Yesus. Ya. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Ya. Itu kata Yesus. Oke, Rudi Yohanes ya. Ya, kalau Anda mau memberi pernyataan itu dilihat dulu berdasarkan Alkitab betul atau enggak apa yang Anda katakan itu. Ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terakhir ya. Di mana si Sugi mengambil Lukas Lukas 24. Saya memang geli melihat Sugi ini ya. Dia sudah menyatakan sendiri, tetapi dia sangkal-sangkal bagaimana biar keinginan dia itu tercapai. Pak, coba baca ayat Lukas 24 ya. Ayat mulai dari ayat 36-37. Dia sudah menjelaskan kok ketika Yesus datang kepada murid-murid, murid-murid mengira dia Yesus adalah hantu, ya kan? Datang Yesus mengatakan, "Mana ada hantu bertulang, sedangkan saya bertulang." Berarti Yesus bukan hantu, bukan roh, tapi daging, ya kan? Bahkan ditunjukkan apa bekas paku di tangan dan di kaki ya. Jadi Sugi tidak tahu itu. Cuman dia hanya untuk membenarkan pemikiran dia yang sesat pikiran ini ya. Dia bilang, "Murid-murid kau mengira Yesus itu hantu karena Yesus sendiri mengatakan di Lukas 20 bahwa manusia akan bangkit jadi roh katanya seperti malaikat gitu kan. Mana ada yang bilang Yesus itu roh, ya kan? Tapi tidak tahu mengawin itu di dunia lain bukan di bumi ya. Itulah dibilang Sugi. Pas sudah jelas Yesus mengatakan saya bukan hantu,
Nabi tidak punya tulang. Ya, jadi saya agak-agak geli. Murid-murid itu takut karena murid-murid itu kan mengetahui Yesus dikuburkan, ya kan? Dan orang itu adalah orang yang belum mendapat berita bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus datang kepada mereka, itu mereka takut. Dan kok yang dikubur sudah bangkit kan begitu ya? Oke, Sudia, singkat aja lah aku jawab apa ini, apa video ini. Sebenarnya lama-lama kalau kau banyak kali apa Sugi kan komentari video ke Sugi, kasihan orang lain, aku mau buat video lain nanti jadi kalau gak kutanggapi kau mungkin jadi merasa gak enak. Tapi kalau kutanggapi seorang video kau aja nanti muncul di video ku ya Sugi, kecuali ada kau punya pertanyaan yang hebat yang bisa ibaratnya sulit untuk dijawab, baru tanyakanlah kepada aku, ya kan? Kau kasih pesan, kalau gak di Facebookku ya, Rudy Yohanes ya, atau melalui videomu juga bisa kan kulihat. Tapi jangan sebut-sebut nama aku dulu Sugi. Buat aja kau bertanya sama orang Kristen ya Sugi. Saranku seperti kemarin Sugi, lebih bagus kalian perdalamlah ilmu yang ada di Al-Qur'an ya. Jangan sampai saya lebih percaya dari kalian bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab paling sempurna, kitab paling lengkap, mengalahkan kitab-kitab lainnya yang sejenis. Di dalamnya komplit, kan ini yang sering kita dengar ya, dan suci, tidak pernah dijamah manusia, tidak bisa dirubah. Itu aja lah kau jelaskan Sugi. Kalau kau mau bicara orang setelah mati, daging apa roh, cari dari Al-Qur'an. Daripada kau tanggapi komentar saya, karena saya itu kan menjelaskan tentang bagaimana si ular tua memakan debu tanah. Maka timbul pertanyaan-pertanyaannya. Tidak ada saya menyinggung mengenai ajaran di dalam Al-Quran Sugi, tidak. Makanya lebih baik kau cari tahu baru kau beritakanlah sama orang banyak. Ini loh di Al-Quran setelah kita mati begini bogono, begini bogono, baru masuk ke surga begini bogono. Itu aja lah jelaskan. Kalau kau ingin mencari topik yang sama dengan apa yang kubicarakan. Oke Sugi, sekali lagi saya adalah Rudy Yohanes. Orang yang mencari kebenaran di dalam kitab suci agama lain dan mencari kesalahan di dalam kitab suci Bible. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan keduanya. Salam Sang Gelator.